batahu jengsah Hai naon air atauhitu kurban Hai birzaari Hai kujaluwalungsa jengku awew Hai Ila kecuali inkanaat namun kabuktian Hai kujalu jengmbi kangnak pengawewe otasi ujungsa naon athi korban biddakariikujalu Walungsaajengkubikan Ila kecuali inkana lamun kabuktian anubi Kag eta kubla Hai Hai kecuali lamun kabuktian anubi Kang eta kublaren Renah kamas aku perkara Kolahu notos Nyaritakin kana etama Sahal aksaru Kalorobaan Ulama fikih Kalorobaan ulama fikih Khilapan Halna pendapat Libni rifati Ka imam ibnu rifat Painahu maka saya Imam ibnu rifat Eta kolah dika inna Hai saya tununa bikang anu kereneh bikan anu kerenneak 7yukupkan Hai linakshomi Hai li anaknakshomi karena saya tununa kakurangan dagingnak karena saya sunah kekurangan daging naeta Hai Youn Jabaru di tamalan Hai Youn Jabar dit tamalan Bil Janiniiku Janina Hai kujanina Hai Suma Tulu Kolangandeka Sal Sa Hisni Imam Al Hisni fi Kifayatul Akhyari dina kitab Kifayatul Akhyar yang bagi perlu Nawan Ayub Sola yang ditafsil dirinci perlu yang dirinci yang bagi Ayub Sola. Payokalu maka diomongkan. Paya kalu maka dia omongkan. In kanat lamun kabuktian. Naon. In kanat lamun kabuktian. Naon alhamilu. bikan nukereh bikang nukereh Hai eta saminatan montketaminatan montk Patu jizi'u maka nyukupkan. Patuh jizi'u maka nyukupkan. Kotan kalauan pasti, lil makna maksudi Hai karena hart nu di Hai lil makna maksudi karena hart nu dituju Minal hitina kurban Hai Minal I Minal korban walam takun tak labuktian itu Nu keminatan montok jamun jeng lamun kekabuktian itu Nuh hamil nur tanya bikanminatan nu mont bi bana pain bana maka lamun jelas Pa bana maka lamun jelas bihak kalawan eta Hai bikam Hai bihak kalauwan eta bikan lawan al-huzzalu Hai gabbug Hai lawan alhuzalu gabbug makan penykupkan gab gitu bahasa Hai hmm, nah. maka penykupkan wajeng lawanbug Wahil aja yang belum ntegabung, aja zaat makan cukupkan. Coba gak anak teh naon? Hah? Hah? <Sanlah> hmm. <Sanlah> Kau gue lihat seperti saliana Seperti saliana Ya baik Ini menjawab pertanyaan Apakah sah Atau boleh kurban dengan Hewannya yang Betina ya sementara ini kan kita ngomongnya jantan jantan gitu bagaimana dengan yang betina nih boleh enggak Sangga. enggak cek bahasa sunana bikang udah sato atau air disebut awewe mah doma awewe <laughs> kurang pantas ya Duh mau bi tapi di Banten mah malah jalan malu disebut bikang itu Hai jadi kurang Banten malah menyebutkan pemajikan saya tapi bikang kula mal ce bikang kula nah lanyamah ditanya misalnya kurangnya orang je pemajikan te, 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 Nanya teh, jeng bikang itu? sen, bikang nang ilun itu? sen, nah, orang banten itu? mana bikang naseh, kapo majikan, ayah itu senak ker kokojoran di kamar, koko joran teh, gogoleran maksudnya, Jadi orang banten menyebut nteh koko joran gogoleran kajeng sana, kojor nyaanan sana itu. tapi ari kahayam buat nanti apa kahayam itu Nya, hayam bikang urang Banten nyebut nanti kotok wewe. Ya hayam teh kotok di Banten. Jadi lamun hayam bikang nanti kotok wewe. Itu. Sopan kena kahayamnya, nyebutnya. Mewek, hari kita jalan mau bikang. Nah, maka jawabannya boleh ya sah. Ini menurut mayoritas, mayoritas ulama fikih. kecuali kalau hewan betinanya itu sedang hamil ya sedang hamil nah maka itu tidak boleh tidak boleh ya hewan kurban yang sedang hamil itu nggak boleh menurut mayoritas. Ada pendapat diantaranya Imam Ibn Rib'at membolehkan. Sekalipun hewan kurban betinanya itu dalam keadaan hamil. Karena walaupun dagingnya sedikit, biasanya kan kalau sedang hamil itu dagingnya sedikit. Ya. Si gajah lemawai merendam agenya air kekandungan, merendam pikiran. Rek ngajuruna di mana, mikiran biaya na, can boga meren yang yang popok na, yang pakaian na, na meren can boga, meren, meren ngajurote kudu, meren syukuran can boga, yang biaya na meren gitu meren, ya. Jadi satu ge nuker renah itu sok begang nah sehingga mayoritas ulama fikih itu melarang untuk dikurbankan melarang tetapi Imam Ibn Riyad berpendapat boleh sekalipun hewan kurban betinanya sedang hamil karena toh kekurangan dagingnya ditergantikan dengan janinnya Ya, dengan janin. Jadi konsekuensi logisnya seperti itu. Nah maka sedikit melebar ini pembahasannya ya tentang janin. Nah, bagaimana hukumnya janin yang ada dalam rahim induknya binatang itu. Maka ada ada koidah dalam fikih ada koidah zakatu ummi ya zakatu ummi zakatu zakatu ummi penyembelihan induknya Ya, adalah zakatu waladihi penyembelihan juga anaknya ya artinya ketika ada hewan yang betina sedang ha hamil disembelih otomatis anaknya pun sudah dihukumi disembelih maka halal. Halal. Ya. Halal. Halal. Janin yang ada dalam rahim hewan ternak yang disembelih yang sedang mengandung itu halal. Jadi tidak usah disembelih lagi janinnya. Kecuali kalau keadaannya hidup. Yang umpamanya nih, induknya disembelih ternyata jabang bayinya atau janinnya itu hidup. Maka itu dua pilihan. Antara kalau mau dibiarkan hidup kemudian di diurus jadi ternak lagi boleh atau mau di potong juga disembelih juga ya paham Nah bagaimana kalau ada binatang yang sedang hamil betina betina sedang hamil mati bukan karena disembelih mati apakah diterkam binatang buas apakah tertabrak mobil apakah jatuh ke sungai atau gimana pokoknya mati aja bukan karena disembelih ah, janinnya gimana ya jelas kalau janinnya mati juga bangkai hukumnya kan ikut induknya tapi kalau janinnya hidup ya tadi bisa dua pilihan diurus, dibiarkan hidup sampai besar atau disembeli. Nah, kalau disembeli berarti halal, paham? Walaupun induknya haram karena bangkai kan. Nah ini menarik juga kita lebarkan ke nyambungnya ke manusia, seorang wanita hamil, meninggal. Ada kan? Ada, banyak. Wanita hamil, meninggal. Contohnya siapa? Tahu enggak kamu? Nyiblorong. Nyiblorong itu konon, wanita hamil dibunuh dikubur sama jabang bayinya tahu-tahu jabang bayinya hidup keluar dari punggungnya makanya punggungnya kan bolong sundal bolong nah maka Apabila ada perempuan hamil meninggal dunia itu harus dicek dulu. Jangan langsung dikuburkan. Karena kalau langsung dikuburkan siapa tahu jabang bayinya hidup berarti itu kan membunuh. Ya. Walaupun kodarullah ada seperti tadi itu si jabang bayinya tetap hidup walaupun uh, ibunya itu dikuburkan. Bahkan ada ulama, ada ulama besar, masyhur itu terkenal namanya Ibnul Majid. Imam Ibnul Majid disebut Imam Ibnu Majid itu karena dia lahir dari Majid. Jadi ibunya yang meninggal dalam keadaan mengandung dia. Nah, konon kabarnya ketika hendak dikuburkan ibunya itu eh ternyata lahir. Maka anak itu kemudian jadi ulama besar. Terkenal namanya itu Imam Ibnul Majid, anaknya Majid. Nah, jadi kalau dulu mungkin susah untuk mendeteksinya, apakah hidup, si janinnya, atau tidak. Kalau sekarang kan sudah canggih, bisa dibawa dulu ke dokter, ke rumah sakit, kan? Ada alat, ada alat untuk namanya apa namanya itu ah di USG nah. Nah, di USG nanti ketahuan Jabang bayinya itu apakah hidup apa tidak kalau ada kemungkinan janinnya hidup itu harus dioperasi nggak boleh seorang wanita hamil meninggal bayinya ada kemungkinan hidup langsung dikuburkan nggak boleh ya nggak boleh dibiarkan sampai melahirkan dulu nggak mungkin juga kan tong akan dikubur lah seminggu wae mah sina nepi enggak mungkin maka satu-satunya cara adalah dioperasi. Dioperasi apakah di sesar? Demi menyelamatkan jabang bayi itu, paham? Kecuali kalau di USG atau dicek dengan alat yang canggih, oh udah meninggal, bayinya udah ya udah Langsung aja kuburkan, ikut ibunya. Mungkin nanti lahir di sana. Ya. Jadi kembali lagi kepada pokok bahasan. Satu, berkurban dengan hewan dengan betina, sah apa tidak? Sah sah ya, jangan ragu sah kecuali yang sedang hamil itu tidak boleh atau lebih baik dihindari dan sahnya atau bolehnya kurban dengan betina itu apabila sudah tidak ada lagi jantan yang terpakai Paham? ya nah, selama masih ada jantan ya pakai jantan, kecuali umpamanya jantan banyak tapi kecil kecil ya kurus kurus, nah ada yang gemuk sehat tapi betina yang betina lebih baik. Paham? Yang betina lebih baik. Lagi nah, gitu. Karena nanti wazakaru abdolu, loh jeung Ari Jalu wi utama wall alam